Ganjar City, Ganjar Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu ada pesta rakyat di Solo, ya, di tempatnya Gibran. Pesta rakyat Ganjar Pranowo, dan juga bertepat hari ini ada kampanye Anies Baswedan yang ada di JIS, kemudian besok Prabowo Subianto di GBK tanggal 10 besok, kemudian Pak Ganjar setelah dari Solo hari ini langsung besoknya di Simpang 5 Semarang. Lalu bagaimana nih ya daerah Jawa Tengah yang katanya kemarin itu kandang banteng jebol gitu kan. Ya, kita lihat hari ini, tepat hari ini teman-teman lagi di Solo ya, kita lihat sama-sama. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Lihat tuh. Solo bukan Gibran. Solo, Solo, Solo bukan Gibran. Solo, Solo bukan Gibran. Jadi jangan jangan Bumbung ada legen milih banteng Solo Solo. Hei bos, sing urung tangi ndang tangi. Aja lali nomor 3 dadi abang ning Solo bos. Yen pengen duwe kanca presiden ditunggu Pak Ganjar ning Benteng Pasrebek cedak balai kota. Oke, ndang do tangi. Saiki. Saiki banget yo. Wow Solo. Solo bukan Gibran, tapi Solo Haji Ganjar dan Kiai Mahfud. Solo duduk Gibran, tapi Solo Ganjar Mahfud. Aduh, aduh, masa sampai gini? Ampun, ampun. Tapi anehnya elektabilitasnya nomor telu, tapi ternyata akal-akalan tukang survei, tukang lembaga survei. Siapa yang berani bayar mahal, elektabilitasnya akan tinggi. Wuh, masa neno. Masa iki Solo iki. Iki Solo. Wih, di Solonya kayak gitu. Solo. Hari ini ya, hari ini loh. Tepat hari ini tanggal. Mantep. Optimis Ganjar Mahfud menang. Aduh, ampun. Ini masa berjubelan tuh. Aduh. Itu di jalanan tuh. Jawa Tengah ini, tim bayaran ini. Oh, yang di Banyuwangi kemarin. Kampanye nih Ganjar, wis deh. Kampanye damai, nggak masalah ngacung nih loro. Keciduk, penyusup keciduk. Biar ini, biar Jogja ini. Indonesia, senyum. Kenapa bisa hadir? Karena tidak. Banyuwangi jadi damai mas. Gak golek masalah. Pilihan siapa bebas. Amono. Ojo golek masalah kowe. Sampe golongan iki. Tidak kalah pentingnya. Golongan iki ojo jago. Heeh. Oh, tu. Ya arek dhewe iki mau. Oh, iki dhewe iki mare. Eh, dhewe iki. Bareng aku golonganmu. Lengger rene-rene bos. Manusuk. Iki wong iki lek. Menang. 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 Setuju. Acara. Nyapo 02 ora mampu ta gawe acara koyo acarane 03. Budali terus ning acarane 03. Jare capres paling sugih. Ngesroh ae.
orang duwe etika, orang duwe adab kok dipertontonkan, kok bangga tenane 02 iku. Tuh, dikeroyok kan kalau kalian masuk sembarangan. Aduh. Ini sering terjadi ya, di mana pendukungnya 02 itu sering mengikuti acaranya atau kampanyenya 03 lalu meneriakkan 02, mengacungkan tangan 02, gitu sering terjadi. Mereka pikir itu hebat gitu ya, kalau bisa masuk ke sarangnya 03 lalu mengganggu gitu. Menurut saya itu bukan hebat, tapi memang sesuai dengan junjungannya, di mana junjungannya itu tidak beretika, maka pendukungnya pun kemungkinan besar ya banyak yang tidak beretika. Coba kita bayangkan, seandainya hajatan kampanye 03 itu sebuah pesta, kita mengadakan pesta, lalu ada yang datang bermaksud untuk mengganggu, kan enaknya dihajar aja orang-orang kayak gini. Kalau hajatan itu saya analogikan dengan ibadah, ketika agama tertentu mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadahnya, pengen dengan tenang, dengan ramai, terus ada penyusup dari agama lain ngerecokin yang situ. Nah, itulah yang dilakukan oleh pendukungnya 02 yang menyusup ke 03 lalu teriak-teriak 2 atau mengacungkan angka 2 yang kayak gitu. Jadi benar-benar tidak beretika dan tidak bermoral, sama dengan junjungannya. Ada beberapa alasan mengapa para pendukung 02 selalu nimbrung di acara-acara kampanye terbukanya 03 yang dikemas. Apa alasannya? Rakyat, pesta rakyat. Salah satunya karena hausnya hiburan dan tidak ramainya di setiap acara-acara 02 dalam berkampanye terbuka. Sedangkan kalau di acara-acara hajatan rakyat, pesta rakyat selalu ramai dan meriah karena masyarakat lebih percaya dengan program-programnya 03 Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud ketimbang makan siang gratis dari program-programnya 02. Dan alhamdulillah dari acara ke acara kampanye 03 selalu ramai, hajatan rakyat, pesta rakyat selalu aman dan kondusif. Tidak ada keributan-keributan antar relawan, antar pendukung. Ingat, para teman-teman pendukung 03, jangan sampai terpancing provokasi-provokasi di dalam lapangan pesta rakyat kita, hajatan rakyat kita. Karena 02 adalah teman-teman yang patut kita rangkul. Biarlah mereka, para pendukung 02, ikut menikmati acara-acara 03 yang selalu ramai dan damai. Untuk para pendukung 03, nikmati dan jangan sampai terpancing. Karena apa? Tanggal 14 Februari kita pastikan Gama menang satu putaran. Bersama Gama, Indonesia akan lebih maju. Menang, menang, menang. Jadi ini adalah penampakan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang kemarin dipakai oleh Paslon 02 untuk kampanye di tanggal 8 Februari. Dan ya, itu adalah penampakan mereka-mereka yang hadir. Ini diperkirakan ratusan ribu yang hadir. Dan kapasitas di stadion ini adalah 38 ribu. Dan yang hadir, ya itu bisa dihitung atau bisa dilihat. Selalu unggul di hasil survei dan survei. Katanya Jawa Barat ini adalah basis pemenangan 02 karena Ridwan Kamil dari situ dan penyelenggara kegiatannya adalah dari PAN, Zulhas. Dan beliau, Pak Zulhas itu sempat minta maaf karena macet dengan adanya kegiatan ini. Dan Pak Prabowo juga pada saat memberikan kampanye minta maaf. Tidak tahu minta maaf itu karena apa, ya kurang tahu juga. Tetapi beliau sempat minta maaf. Dan ya seperti itulah. Setelah debat terakhir, lu pilih siapa? Anies, Prabowo, atau Ganjar? Prabowo, Mas. Kalau saya Anies, Mas.
Berarti kalau saya juga pilih. Bentar mas, walaupun saya pilih Prabowo, saya tetap coblos Ganjar. Saya juga sama mas. Emang saya pilih Anies, tapi coblos tetap Ganjar. Oh, yang bener aja kalau gitu. Sama dong. Ya. Oke. Kalian lihat kan? Ini sapi lagi makan siang gratis. Kalau habis makan pastinya jadi tai. Tapi kalau tai sapi masih bisa digunakan buat pupuk kandang. Lah tai kalian nanti gunanya buat apa? Halo, assalamualaikum. Mak Erot di sini. Mak Erot. Mbak, harus realistis. Hasil survei Ganjar paling rendah, tapi enggak apa-apalah, tetap semangat, namanya juga usaha, ya kan? Survei kok dipercaya? Iya dong, namanya usaha. Usaha apapun harus tetap semangat. Karena yang nomor satu adalah semangat, seperti Bapak Prabowo. Walaupun sudah mau 4 kali putaran, beliau tetap semangat, tetap berambisi ingin mendapat kekuasaan. Betul enggak? Betul dong, itu realistis dong. Saya di sini akan memberikan bukti hasil kerja Ganjar Pranowo, ya. Bukti kecil saja ya, SMK gratis dan menghasilkan anak-anak muda yang sangat terjamin mutunya, keahliannya, kepinterannya terjamin, ya. Ternyata banyak anak-anak miskin yang bisa mempunyai cita-cita tinggi. Pak Ganjar sudah membuka sekolah SMK gratis, ya. Memberikan bukan memberikan ya, rumah-rumah murah untuk masyarakat, untuk rakyat. Itu hanya bukti kecil bahwa Pak Ganjar memang betul-betul bekerja untuk masyarakat. Pak Ganjar tidak peduli apapun kata orang lain, seperti kami sama. Kami adalah orang-orang yang berpikiran realistis. Kami hanya melihat bukti nyata kerja yang calon yang kami banggakan. Kami tidak ingin terbuai dengan hayalan-hayalan, ya. Dan kami tidak ingin harus membayar pajak yang lebih mahal. Pinter maknya ini. Pinter. Mengadakan semuanya gratis. Makan gratis, satu hari satu kali makan gratis, dapat susu gratis. Tapi sayang kalau pendidikan dan kesehatan tidak gratis. Bagi kami masyarakat kecil, pendidikan dan kesehatan gratis lebih penting. Itu Pak Ganjar sangat mengutamakan, ya. Ya, ingat ya, saya adalah orang yang sangat realistis. Dan kalian untuk 02 jangan suka mentertawakan apabila ada yang mendukung 03, oke? Kalian juga harus realistis, harus terbuka pikiran kalian. Jangan suka mentertawakan orang lain. Anak saya katanya ditertawakan oleh pendukung 02 sebab dia mendukung 03. Ya. Bagi saya, orang-orang yang mentertawakan pilihan orang lain adalah orang-orang bodoh. Ya, tidak bisa menghargai demokrasi. Tolong ya, kita sama-sama warga Indonesia, rakyat Indonesia mempunyai hak yang sama, pilihan yang sama. Dan saya sebagai rakyat kecil, saya lebih mementingkan untuk masa depan anak-anak bangsa kita. Banyak anak-anak bangsa kita yang masih kecil-kecil, yang masih piyik-piyik, butuh pendidikan dan kesehatan yang gratis. Ya, diutamakan pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan bagus, kesehatan bagus, anak-anak kita dijamin akan maju hidupnya. Dibandingkan makan satu hari gratis, itu pun juga ngantrinya lama, ya. Mau berapa jam ngantri nunggu makan dengan susu gratis? Gak mungkin dong. Serentak satu negara semua orang hanya nungguin untuk makan setiap hari gitu. Gak habis-habis gitu ya. Ngantri, gak habis-habis ngantrinya gitu. Saya berpikiran realistis saja ya. Dan saya melihat contoh dan bukti yang sudah ada. Dari hasil kerjanya yang nyata. Gitu aja. Bagi saya yang terbaik, tiga calon ini memang terbaik semuanya. Pilihan rakyat Indonesia. Saya tidak ingin menjelekkan manapun karena bagi saya mereka semua orang-orang pilihan. Dan pilihan saya pasti tetaplah nomor 3, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Maaf ya karena saya terlalu panjang berbicara dan saya hanya ingin meluahkan itu saja. Untuk pendukung 02 jangan suka mentertawakan orang lain yang mendukung 03 ataupun 01. Oke? Bagi kami tetap Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Apapun hasil survei apapun, walaupun kosong dukungan, saya tetap akan mendukung Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Kami tidak akan mundur sedikit pun, karena keputusan ada di tangan Tuhan. Rakyat yang akan menentukan. Oke?
Terima kasih. Mak Erot, halo Pak Ganjar, Pak Mahfud. Mak Erot selalu mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Salam tiga jari. Pasti kita menang. Yakin itu. Ya. Maaf teman-teman, suaranya agak-agak berisik karena di luar hujan. Ya. Siapa yang bilang Jawa Tengah jebol? Siapa yang bilang kandang banteng itu jebol? Ya, Jawa Tengah itu kandang banteng. Apalagi Solo. Tadi hari ini mereka teriak-teriak, Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran, Solo bukan Gibran. Jawa Tengah bro, enggak akan mudah untuk dikalahkan. Kalian mungkin bisa teriak-teriak ya, penyusup-penyusup bisa teriak, mengacungkan dua jari di setiap kampanye rakyat, ya, hajatan rakyat itu seperti di Banyuwangi kemarin dan di lain-lainnya bisa teriak dua-dua-dua begitu. Tapi coba aja di Jawa Tengah, habis kalian. Ya, jadi jangan gunakan lagi kayak gitu, berbahaya buat kalian. Ya, di Jawa Tengah kemarin juga ada beberapa orang yang teriak-teriak itu juga di berhasil diamankan juga. Kasihan kalau digebukin, kalau dimasa. Ya, ini negara hukum. Tapi kadang-kadang juga keterlaluan juga. Kalian masuk ke kandang orang lain, masuk ke acara orang lain, teriak-teriak paslon lain, etika enggak ada, sopan santun enggak ada. Wajar kalau pendukung militan marah dengan keadaan itu gitu. Saya lihat tadi di kampanye hajatan rakyat di Solo itu enggak ada yang dua-dua, semua tiga-tiga-tiga. Ya, kalian boleh melihat, menonton, silahkan, konsernya silahkan, tapi jaga etika. Jangan saya mengeluarkan kata-kata atau mungkin gestur-gestur mendukung paslon lain untuk sekedar menghormati. Ya, jadi tinggal 3 hari lagi nih, Minggu, Senin, Selasa, 3 hari lagi nih coblosan. Ya, kita buktikan sama-sama nanti siapa pemenangnya, dan juga di Jawa Tengah yang katanya kandang banteng jebol, kita buktikan sama-sama juga. Ya, Solo luar biasa, besok di Semarang luar biasa pastinya, dan besok juga bersamaan dengan ada kampanye Prabowo yang ada di GBK. Hari ini Sabtu ada di JIS itu Anies Muhaimin ya. Kita sebarkan kondusivitas biar semua kondusif ya, aman begitu ya, jangan saling kita masuk ke area orang lain, meneriakkan orang paslon lain, ya itu berbahaya. Berbahaya buat kalian sendiri. Kalau kalian itu disogok untuk melakukan itu berapa sih? 50.000, 100.000, 150.000, 200.000. Tapi kalau dihajar orang banyak kan bonyok ya. Bonyok kalau kalian ke rumah sakit enggak cukup lebih dari itu yang kalian dapatkan ya. Terima kasih, tetap kondusif. 14 Februari jangan pernah golput, coblos. Terima kasih. Salam cerdas, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.